Pemirsa, RKUHP yang berkali-kali tertunda, kini akhirnya akan segera disahkan pada Desember tahun 2022. Meski hingga saat ini masih menimbulkan polemik dari masyarakat terkait sejumlah pasal-pasal krusial di atas RKUHP. Mengapa pemerintah seolah-olah bergeming dari penolakan di atas RKUHP? Bersama saya Dana Suara Pandiasa dan Widya Bayujati, inilah Delik selengkapnya. Buat apa menjadi negara hukum kalau pemerintah dan DPR seenaknya membuat hukum? Buat apa menjadi negara hukum kalau demokrasi dicederai lagi dan lagi? Berawal dari keinginan memiliki aturan hukum sendiri, mengingat KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dan produk kolonialisme, DPR dan pemerintah pun berjuang berulang kali membongkar pasang sejumlah pasal dalam RKUHP. Namun upaya yang sudah dimulai kembali sejak 1998 hingga 2022 ini pun tidak juga membuahkan hasil. Penolakan demi penolakan terus bergemuruh terkait pasal-pasal yang tercantum dalam RKUHP. Kami ingin memprotes rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami menemukan lebih dari 48 pasal bermasalah. 48 pasal ini merugikan rakyat karena banyak hal. RKUHP ini merugikan rakyat karena merampas hak rakyat untuk membela dirinya sendiri. RKUHP ini merugikan rakyat karena dibuat oleh penguasa untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Bahkan penolakan tidak hanya terjadi di ibu kota, tapi juga meluas ke sejumlah daerah. Hal ini lantaran belum adanya persamaan pandangan antara pemerintah, DPR, dan juga masyarakat terkait perumusan dalam pasal-pasal RKUHP. Undang-undang yang baik itu mengacu kepada konstitusi kita, negara hukum yang demokratis, artinya produk undang-undang itu harus demokratis. Produk undang-undang itu harus responsif dan akomodatif, tidak hanya mendasarkan kepada kepentingan salah satu pihak saja. Nah, pada sisi yang lain juga penting untuk diperhatikan bahwa sebuah aturan hukum termasuk KUHP itu menggunakan testing stone atau batu uji yang jelas. Melalui undang-undang yang baik itu harus meliputi tiga dimensi, substansi, prosedur, dan kewenangan. Substansinya adalah harus memuat nilai-nilai yang mengandung lex scripta, stricta, dan lex serta. Artinya harus jelas, harus tegas, harus pasti ya. Strict harus ada unsur kepastian. Scripta harus tertulis kan. Lex serta harus tegas ya. Sehingga tidak menimbulkan pasal yang abu-abu, multitafsir, pasal karet, dan sebagainya. Salah satu pasal yang hingga kini masih menuai penolakan yakni pasal 218 tentang penghinaan harkat, martabat presiden dan wakil presiden dan juga lembaga negara. Selain berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, hal ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Tapi kita kan negara republik, jadi negara kita itu dipimpin oleh kepala pemerintahan alias presiden. Jadi seharusnya presiden maupun wakil presiden itu dianggap bukan sebagai personal, tapi sebagai suatu jabatan. Bahwa dia sebagai pengurus negara, tentu warga negara ataupun rakyat itu perlu untuk menyampaikan apresiasi maupun kritik terhadap kinerja dari presiden maupun wakil presiden. Jadi kalau nanti kritik itu justru malah dianggap sebagai penghinaan, kan artinya seolah-olah presiden sama wakil presiden punya fitur moralitas gitu loh. Merasa dihina, baper, dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden serta lembaga negara dinilai tidak relevan karena dibuat hanya untuk melindungi pejabat negara. Padahal undang-undang dibuat justru untuk melindungi rakyat dan memberikan rasa keadilan. Sehingga dikhawatirkan hal ini justru akan disalahgunakan untuk kepentingan kelompok semata. Konstitusi kita mengatakan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan melindungi pejabat, justru pejabatnya itu disuruh melindungi segenap rakyat. Kan begitu, itu tugas eksekutif utama. Nah, dari sisi paradigma seperti ini, ketika masih mempertahankan delik-delik ya, penghinaan terhadap pejabat, delik-delik penghinaan terhadap institusi, maka menurut saya ini undang-undang yang sama sekali tidak demokratis.
Belum juga disahkan menjadi KUHP, salah satu pasal penghinaan institusi negara telah memakan korban. Tak tanggung-tanggung, aktivis Lokataru Haris Ashar menjadi tersangka pencemaran nama baik bersama rekannya Fathia Maulidianti. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Maret 2022. Atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 Undang-Undang ITE oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Maret 2022. Atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 Undang-Undang ITE oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 22 September 2021. Di mana keduanya membahas temuan laporan tentang dugaan keterlibatan beberapa tokoh militer di industri pertambangan di Papua. Nah, kalau yang terakhir dengan salah satu Menko itu, saya dan Fathia ya dilaporkan ke polisi ketika kami memvisualkan dalam bentuk video bincang-bincang dengan satu lagi orang, Owi ya, dari Walhi, terkait dengan paper riset mereka. Risetnya si Fathia dan Owi yang mewakili Kontras dan Walhi, dan juga 7 organisasi yang lainnya yang melakukan riset terkait dengan keberadaan pasukan keamanan di satu wilayah di Papua, satu kabupaten di Papua yang kondisi masyarakatnya cukup memprihatinkan, dan ternyata di wilayah itu ada kandungan sumber daya alam mineralnya, yaitu emas, yang cukup tinggi, dan ternyata itu dalam hasil riset itu dimiliki oleh sejumlah perusahaan, yang perusahaan-perusahaan itu ada nama orang-orang tertentu. Dalam tayangannya, Haris juga menyinggung dugaan adanya konflik kepentingan pejabat publik yang ikut menikmati bisnis tersebut. Riset itu ditulis berdasarkan hasil atau rujukan sejumlah dokumen dan juga sejumlah korespondensi. Artinya ada informasi yang didapat yang kemudian dikonstruksikan dan coba diverifikasi. Dan laporan tersebut sudah dipublikasi. Nah, terkait dengan KUHP ini ya, itu kan terkait dengan satu, dan orang-orang yang diidentifikasi itu adalah orang-orang yang punya jabatan publik. Gitu. Jadi ini terkait dengan jabatan publik, terkait dengan apakah mereka punya, ada conflict of interest, atau apakah mereka adalah penerima manfaat dari bisnis tersebut, yang mana mereka sebenarnya punya tugas lain. Menurutnya, kasus yang dialaminya cenderung dipaksakan untuk membungkam fakta-fakta yang ada. Karena itu dirinya khawatir pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik justru akan menjadi alat menutupi penyimpangan pejabat publik. Ya, masih banyak orang, ada ratusan orang dipidanakan dituduh melakukan pencemaran nama baik. Yang sebenarnya kalau kita perhatiin kasusnya, gak memenuhi unsur-unsur yang dibilang pasal. Pasalnya kita perdebatkan nih, gak setuju, tapi yaudahlah dipakai gitu. Tapi begitu ada kasus, barang buktinya juga gak cocok. Dipaksakan. Jadi memang pasal ini dipakai untuk merepresi, menundukkan, kesannya mau memukul balik, mau menghukum, menunjukkan kekuasaan. Makin kelihatan congkaknya, makin kelihatan anti kritiknya. Meski pemerintah dan DPR belakangan menyatakan akan menghapus pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE dalam RKUHP, namun hal ini dinilai tidak serta-merta pasal ini menghilang. Sebab pasal ini akan digantikan dengan pasal penghinaan di RKUHP yang saat ini ramai menuai penolakan. Ini tuh seolah mau ngasih angin segar sebenarnya ke masyarakat ya, gitu kan. Jadi supaya nanti masyarakat berpikir, wah serius nih kayaknya pemerintah atau DPR. Karena pasal ini pasal paling karet dan multitafsir tentunya kebanyakan di Undang-Undang ITE. Tapi mau bilang kalaupun dicabut misal dalam Undang-Undang ITE bukan berarti kemudian pasal hilang. Tapi dia akhirnya menginduk dengan RKUHP atau KUHP kalau nanti disahkan. Dan memang juga kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada dasarnya adalah
kodifikasi dari semua hukum pidana. Jadi mungkin bahasa sederhananya dia sebagai sumber lah, induk lah, seperti itu. Pemerintah dan DPR seolah menutup ruang diskusi sebelum pengesahan RKUHP dalam waktu dekat. Meski sejumlah pasal diumumkan telah dihapus, namun pasal krusial tetap bertengger di RKUHP.